Saatnya bermain. Benda apa yang dihancurkan dalam olahraga bela diri? Pas. Bagaimana cara membangunkan orang tidur? Dipukul. Kenapa wanita tidak suka menggunakan konde? Karena rambutnya kejepit. Kegiatan apa yang hanya dilakukan malam hari? Olahraga. Apa jasa dipanggil ke rumah? Pas. Mira sini temi. 15 detik sangat singkat sekali dari 5 pertanyaan. Tampaknya hanya 3 saja yang berhasil dijawab. Mudah-mudahan 3 tapi jawabannya mantap-mantap. Oke? Tenang, tenang. Kita kasih waktu untuk istirahat. Udah cukup? Oke, kita masukkan jawaban-jawaban dari Mira. Ayo, let's go. Oke, kita mulai satu demi satu. Yang pertama adalah benda apa yang dihancurkan dalam olahraga bela diri? Dipas. Bela diri pernah lihat tapi olahraga bela diri menghancurkan sesuatu. Tapi gak kepikiran. Oh, batu bata ya. Nah, mungkin bisa batu bata tapi tadi tidak terjawab. Pas. Oke. Awal bagus dengan tekad bulat. Bagaimana cara membangunkan orang tidur? Dipukul sama orang bela diri lagi dipukulnya ya. Pukul, P-U-P-U-K-U-K-U. Dipukul, siap. Survei membuktikan. Tiga, luar biasa. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Kenapa wanita tidak suka menggunakan konde? Karena? Kejepit rambutnya. Rambutnya kejepit. Survei membuktikan. Tapi 6, maksudnya tuh kejenggut gitu kali ya, maksudnya iya. Oke. Kita menuju ke soal keempat adalah kegiatan apa yang hanya dilakukan malam hari? Olahraga apa malam hari? Aduh, aku tuh mau ngomong treadmill maksudnya. Olahraga apapun yang penting keringetan, iya kan? Iya, biar sehat. Olahraga, maksudnya olahraga apa? Treadmill gitu. Treadmill, ya tapi ya udah. Malam-malam kalau yang orang kerjanya siang, malam biasa olahraganya ya. Tapi kegiatan apa yang hanya dilakukan malam hari? Olahraga. O-L-A-L-A-H-R-A-G-A-G-A. Olahraga. Olahraga. Survei membuktikan. Terakhir tadi sempat dibaca tapi tak sempat dijawab. Apa jasa yang dipanggil ke rumah? Tidak terjawab. Oke. Nah. Tuh. 5 pertanyaan sudah saya bacakan. Yang di rumah boleh ikut menebak kira-kira jawabannya apa. Tapi suasana di rumah sama di sini beda. Kamu kan suka nonton kan? Iya. Di rumah mah kayaknya biasa kan? Iya, kenapa kok? Padahal jawabannya ada ini gitu loh. Kenapa gak dijawab gitu. Tapi setelah... Taunya? Menjalani kayaknya. Ternyata emang susah banget ya. Deg-degan banget. Tekanannya luar biasa ya. Oke, tapi Anja sudah dikumpulkan 39 poin. Masih diperlukan 161 poin lagi untuk mendapatkan 20 juta rupiah. Dan kalau pemirsa-pemirsa 100 yang setia nonton acara ini pasti bisa menebak di antara jawaban tadi kayaknya ada yang top survei kayaknya.
Mudah-mudahan ya bisa dapat 100 juta ya. Amin, amin. Mira, terima kasih dan kita sambut ini dia, Bella. Bella, siap ya? Oke. Saya akan memberikan 5 buah pertanyaan dalam waktu 20 detik. Oke. Jika kamu tidak tahu jawabannya, bilang pas aja dulu. Berharap mudah-mudahan bisa dibacakan kembali soal tersebut. Tapi itu kemungkinannya kecil kalau boleh jujur. Oke. Jadi mudah-mudahan nggak pas. Oke? Tapi ketika kamu menjawab terus dengan suara seperti ini, berarti jawabannya sama dengan peserta pertama, jadi kamu cari jawaban lainnya. Oke. Dan 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke. Oke, santai, relax. Relax. Oke, silakan. Bersiap. Di titiknya. Oke. Oke, lihat ke kamera, bersiap. Benda apa yang dihancurkan dalam olahraga bela diri? Batu bata. Bagaimana cara membangunkan orang tidur? Pakai alarm. Kenapa wanita tidak suka menggunakan konde? Pusing. Kegiatan apa yang hanya dilakukan malam hari? Tidur. Apa jasa yang dipanggil ke rumah? Beres-beres, bersih-bersih. Oke. Wow. Deg-degan sih, ya, tapi kamu kalahkan. Oke, di antara 5 jawaban mana yang agak nggak yakin? Yakin semua. Yakin semua? Yakin? Bismillah. Oke, kita masukkan jawaban-jawaban dari Bella. Ayo, let's go sekarang. Ya, kita lihat ya. Kita mulai. Itu jawaban-jawaban dari Mira. Sempat di pertama jawabnya agak lama, akhirnya nomor 5 nggak sempat terjawab. Oke, 39 saja dan perlu banyak untuk sampai 200 poin, tapi bukan berarti nggak mungkin, tetap ada kemungkinan. Oke. Dan nggak mudah ya tinggal itu ya. Betul di sini. Betul sekali, deg-degan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Benda apa yang dihancurkan dalam olahraga bela diri? Batu bata. Kamu ikut bela diri apa? Dulu boxer. Oh iya, beneran? Tarung derajat. Oh, kok aku silat lidah. B apa T utu? Batu. B apa T ata? Bata. Batu bata. Batu bata. Siap. Batu bata, apakah nol juga atau ada nilainya? Mudah-mudahan ada ya? Ada, bismillah. Bismillah ya. Survei membuktikan. Coba 34, jangan-jangan ini top survei, jangan-jangan ya. Karena untuk 20 juta harus 200 poin dan untuk 100 juta harus 5 top survei. Kita lihat apakah ini menjadi top survei pertama. Survei membuktikan. Kita lihat top surveinya adalah batu bata. Oh. Selain batu bata itu ada papan, kayu, genteng, ada besi, es balok juga. Bahkan itu apa buat pompa juga yang hijau itu juga ya. Okay. Kita menuju pertanyaan kedua adalah bagaimana cara membangunkan orang tidur? Alarm. Pakai alarm. Bangun, bangun, bangun gitu ya. Alarm, coba ejain dong alarm. Alarm mama aku ya. Oh. Bel, udang, udang. Oh gitu. Bella, saya tuh mintanya kamu eja, bukan. Oh. Aduh. Tapi benar alarm ibu kamu gitu. Hmm. Tapi ibu kamu. Iya. Bella. Alarm alam. Alami. Alami. Siapa nama ibu kamu? Mami Rima. Mami Rima, Bella di sini, Mami. Oh, Mami lagi nonton bareng kayaknya sana ya. Siap. Alarm. Ejain alarmnya. Apa gimana alarmnya? Apa sih? Alarm ya udah alarm aja deh pokoknya. Ya udah, saya juga susah. Alarm. Oh ya alarm. Kan? Oke. Okay. Dipukul 33,
alarm bisa lebih tinggi atau lebih rendah, ada atau enggak? Ada bisnya. Berapa? 70 atau 80? Bisa. Pede juga. Bisa biar ya? Cepet 200 kan? Iya kan? Gak apa-apa, wanita mah selalu benar. Oh iya betul, iya. Jelas. Survei membuktikan. Ada. Ada gak ya? Ada gak ya? Ada dong. Ada gak sih? Ada. Kita lihat alarm. Oh. Gak apa-apa. Lumayan. Gak apa-apa. 3-3, 1-1. Tuh, sepertiganya dari dipukul ya. Tapi masih ada nilai. Kita lihat nih, dipukul 33. Dipukul. Survei membuktikan. Apa kata survei atau bukan? Ini top survei kedua loh. Siap, kita lihat. Ditepuk. Betul. Atau dipukul. Terus udah gitu disiram. Diteriakin, dicubit, dikritikin. Alarm. Oke. Dipukul sama ditepuk itu masih bisa lah. Bisa. Tapi kalau kamu diteriakin, bangun, bangun. Kayak gaya ibu kamu itu lebih bagus daripada alarm. Okay. Hudang atau bela manete awewe. Gitu. Awewe, beberes atau beberes, sasapu. Yang gitu tuh kadang-kadang kita kesel tapi kangen. Kalau gak ada, kangen. Kangen, iya. Mama Mira. Rima. Mira, salah. Mira ini, yang di rumah Rima. Mama Rima, iya. Oke, salah. Maaf ya, Mama. Kenapa wanita tidak suka menggunakan konde? Pusing. Emang beneran? Iya. Sakit tuh. Pas nikah kemarin pakai adat apa? Suntian. Oh, siapa Kana yang Padang? Suami saya. Oh gitu, biasanya pakai adat. Aku orangnya Siger kan, Sunda. Tapi karena suami pakai Padang, jadi pakai Suntian. Oh gitu. Itu pusing banget. Oh iya beneran. Sekitar 5 kilo cenah. Oh iya cenah ya, sok berarti pusing. Pusing. Rambut kejepit, pit. Rambut kejepit, pit. Ada pusing, pusing. Rambut kejepit 6. Pusing berapa ya? 50 atau 70? Bebas. Atur, atur. Survei membuktikan. Ada. Apakah 50? Ada. Ternyata 15. Oke, gak apa-apa. Lumayan lah, 50, 15. Apakah pusing top survei? Sepertinya tidak, tapi kita harus ngecek kita sih. Prosedurnya seperti ini, survei membuktikan. Ada gak 15? Ada gak 15? Bukan. Kita lihat ya, top surveinya apa sih seharusnya. Berat. Oh iya benar. Ribet. Jadul katanya ya, ini survei ya, pada bagus. Pusing. Terus kegedean juga, terus rambut kejenggut, kejepit kayak gitu. Katanya pada bagus tahu ya. Oke. Okay. Ya 100 jutanya gagal. Tapi gak apa-apa, masih ada kemungkinan 20 juta. Perlu 101 poin untuk mendapatkan 200 poin dan 20 juta. Oke, masih ada dua pertanyaan. Berarti masing-masing 50-50, satu. Nomor 4, kegiatan apa yang hanya dilakukan malam hari? Tidur. T-I-T, D-U-D-U, R. Tidur. Bahasa Sundanya itu apa? Sare. Sare, kulem, bobo, hees. Sunda itu banyak ya? Banyak. Bahasanya ya. Tidur. Survei? Membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak ya? Ada. Ada gak sih? Ada. Lumayan. Gak 32, jangan-jangan top survei ini. Kok emang ya berarti top survei udah banyak sebetulnya. Coba kita lihat. Nomor 4 adalah tidur. Tidur. Ada tidur. Ada ronda, sholat malam. Pasti malam kok sholat malam. Kemudian ronda, begadang. Namanya begadang ya pasti malam. Oke, okay. Sudah 131 poin. Masih diperlukan 69 poin.
dengan satu pertanyaan yang tersisa. Apa jasa yang dipanggil ke rumah? Beres-beres. Beres-beres. Kalau IP apa? Servis AC. Servis AC. Kalau Rasya? Tukang pijit. Tukang pijit. Mira, kalau masih ada waktu tadi apa? Belum jawab kan? Hah? Iya, kalau masih ada. Kalau masih ada waktu. Ya, tukang AC. Servis AC. Ayu? Sama. Apa? Servis AC. Servis AC. Oke. Tadi kamu jawabannya adalah? Beres-beres. Oh iya, yang suka dipanggil ini, buat beresin. Iya. Beres-beres. B-E-B-R-R-E-S? Beres. B-E-B-R-R-E-S? Beres. B-E-B-R-R-E-S? Karena emang gak beres-beres terus, harus diulang-ulang terus ya. Udah selesai beres-beres, berantakan lagi beres-beres lagi. Betul. Apakah 69? Harusnya bisa. Sudah membuktikan. Ada. Positif aja. Ada. 20 juta gak? Ada. Delapan doang, Bella. Top surveinya adalah servis elektronik, servis AC. Oke. Tukang ledeng, tukang pijit, tukang listrik, sedot WC, itu harus ke rumah. Oke. Terima kasih ya, 5 cewek cantik dari Bandung. Happy night, kita dapat happy. Happy. Nih, tadi poin bonus 139. Poin babak sebelumnya 403 ditambahkan dikalikan 10.000, kemudian extra cash 2 juta, sapu bersih 2 juta. Total yang 50 adalah 9.420.000. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.